Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu sayang. Okey, jom pelajar-pelajar tahun 1, hari ini kita siapkan kerja sekolah muka surat 72. Okey, bentuk 2D, warnakan. Okey, kita tengok. Okey, dalam kotak ni ada segi empat sama warna hijau, maksudnya segi empat sama ni kita kena warnakan dengan warna hijau. Okey, kita tengok segi empat sama dulu. Okey, pelajar ambil warna hijau. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan apa maksud segi empat sama. Pelajar nampak tak cikgu buat segi empat ni? Maksudnya setiap sisi ni dia sama panjang. Okey. Ini 1 cm, ini pun 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kalau pelajar tak pasti, pelajar perlu gunakan pembaris. Okey. Okey, jom kita tengok mana segi empat sama. Okey. Kita boleh tengok segi empat sama ni. Tapi kalau dia mengelirukan, kita guna je pembaris. 4.2 sini. Ok, dekat atas tak ada. Tengok bawah. Ok, bawah ada. Ada 2. Ini. Ok, ini segi empat sama. Warna hijau. Okey, satu lagi. Ini dia. Okey, 2 ni kenapa bukan? Sebab dia tak sama panjang bila dia guna pembaris. Okay. Yang ini dapat 1 cm, ngam-ngam 1 cm, dan dia punya tinggi ni 1.1. Cikgu ulang balik. 1 cm. Sini 1.1. Okey, kalau kita tengok dia macam segi empat sama. Untuk kes-kes macam ni kita kena ambil pembaris. Okey, jom. Dah ada 2 je. Yang jago nampak 2 je. Okey. Okey, segi empat tepat warna biru. Okey, ambil warna biru. Segi empat tepat warna biru. Segi empat tepat ni banyak . Okey. Okey, yang pertamanya tak apalah, kita warnalah slow-slow sampai siap. Okey, ni segi empat tepat ni. Dia punya tiang ni. Warna tiang. Warna biru. Okey. Okey ni. Okey, dia punya tiang ni semua segi empat tepat ni. Okey, agak banyak lah. Pelajar perlu buat dengan seronok. Tak apa, kita buat slow-slow nanti siap lah. Okey. Okey. Ini pun sama. Okey. Ini tingkap dia ni.
0.9 ke tambah 1.3 bang. Okay, lebih. Okay, maksudnya semua ni segi 4 tepat. Mana lah kita biru semua. Pintu ni pun segi 4 tepat juga. Pelajar warna cantik-cantik ya. Okay, ni bulat ni biarkan dia warna. Okay. Seterusnya pagar. Tak ada pagar. Okay. Pelajar warna. Kemas-kemas ya. Okey, banyaknya. Pergi bawah pula. Pergi bas pula. Segi 4 tepat. Okey. Mana lagi? Okey, bas. Okey, ini kita macam keliru eh. Kalau keliru kita boleh ukur pada pembaris. Okey, 1.6 ini. 1.2 maksudnya dia tak sama, maksudnya dia segi 4 tepat. Okey, ini kita ukur. Okay, so 2.4 okay. Tak sampai 2.1 kepala bas ni 2.1, tak sama juga. Okay, jadi biru jugalah. Kalau kita tengok dia macam segi 4 sama, tapi kita kena ukur betul-betul ya. Kita masuklah yang ni. Okey. Tu warna hati-hati. Okey. Okey. Okey, ni pun segi 4 tepat. Pelajar perlu pandai guna pembaris ya untuk semak. Okey, dah habis dah. Seterusnya segi 3
segitiga, nampak segitiga warna merah. Okey, kita cari segitiga. Dah jumpa dah matahari ni segitiga warna merah. Okey. Okey. Okey, hati-hati warna. Okey. Okey, settle. Nah ni. Okey, ini merah. Seterusnya merah. Okey, ni merah. Okey, ada lagi tak? Oh, banyak ni. Dekat pagar ni. Okey, habis dah. Okey, yang last. Last, bulatan. Bulatan warna kuning. Nah, ni matahari ni bulat warna kuning eh. Last. Okey. Tombol pintu ni kuning. Dan corak-corak ni pun. Bulatan okay. Okay, traffic light ni semua kuning lah sebab dia cakap bulatan warna kuning, tayar pun kuning. Okey, dah siap lah. Cikgu kira dah siap lah. Okey. Cumanya, segi empat. Okey, cikgu nak tunjuk eh. Segi empat sama ni. Segi empat sama. Dia macam ni. Dia sisi dia semua sama panjang. Mesti sama panjang eh. Segi empat tepat. Dia. Segi empat tepat ni, dia macam ni. Contohnya yang ni 2 cm, yang ni 1 cm. Dia tak sama panjang. Ini kita panggil segi empat tepat. Pelajar kena jelas, perlu jelas. Ah, okay. Kalau masih tak faham lagi, kurang jelas boleh PM cikgu. Okay pelajar, selamat belajar. Jumpa lagi. Terima kasih. Kau boleh tengok je, ha, ni dia hasil kita buat tadi. Okey. Selamat belajar. Jumpa lagi.